Mantap, Arema FC berhasil amankan jasa wingback kuda mereka, Persib dan Persija gigit jari. Arema FC baru saja dipastikan mendapatkan jasa Eing kanan muda, hingga 2 tahun ke depan, pemain yang kami maksud bukanlah wajah baru di skuad Arema FC, melainkan pemain muda Arema, yang sudah ada sejak musim 2023/2024, Ahmad Maulana pemain yang berstatus pinjaman dari Persija, pada musim lalu, berhasil dipermanen oleh Arema, pada awal kompetisi musim lalu. Hal ini, lantaran pemain berusia 19 tahun tersebut, tidak tergantung dalam satu musim kemarin, di posisi wingback kanan, usai mendapatkan kontrak untuk musim ini, Ahmad Maulana kembali tampil gemilang di sisi kanan pertahanan Arema FC, di mana pemain kelahiran Bandung ini, selalu menjadi pilihan utama pelatih Joel Corneli. Liga 1 baru memasuki pekan ke-7, manajemen tim berjulukan Singo Edan tidak ingin kehilangan jasa Ahmad Maulana dalam waktu dekat, sehingga, pihak manajemen langsung menambah durasi kontrak ex-akademi Persija, hingga 2026 mendatang, sehingga Ahmad Maulana akan berada di skuad Arema FC hingga 2 musim ke depan. Keberhasilan Arema memberikan kontrak baru terhadap Ahmad Maulana, juga membuat Persija dan Persib Bandung harus gigit jari, mengingat dua klub tersebut memang memiliki ikatan dengan sang pemain, di mana Bandung, ialah tempat lahir dari Ahmad Maulana, bahkan sang pemain juga sempat mengatakan tertarik membela Persib Bandung, sedangkan Persija, ialah tempat pertama kali Ahmad menempa ilmu sepak bola.